Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zona Ukhuwah, kali ini saya ada di makam Sunan Derajat, tempatnya berada di Pajeran Lamongan ya. Sunan Derajat, beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa, dan beliau juga adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Bagaimana riwayat dan kondisi makam Sunan Derajat saat ini? Mari kita ikuti bersama-sama, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Bagi yang teman-teman sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari kita ikuti bersama-sama. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati, yang merupakan putri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qosim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya, desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu, Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah, Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Dhuwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya, seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tenggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar.
Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri, sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, rupanya Sunan Derajat juga memilih jalur berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat ini ternyata mahir dalam mengubah tembang, atau lagu. Salah satu tembang ternama yang digubahnya adalah, Mocopat Pangkur, yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini, memberikan gambaran, bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi, dan beralih ke kehidupan rohania atau spiritual. Di dalamnya, juga terdapat artian kalau manusia harus menyingkirkan hawa nafsu duniawi yang bisa menggerogoti jiwa manusia. Selain dengan mengubah tembang, Sunan Derajat juga sesekali mementaskan pertunjukan wayang, sebagai salah satu sarana berdakwahnya. Oke pemirsa, demikian tadi arah kita di makam Sunan Derajat dan museum Sunan Derajat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.